Menurutku, lebih baik kamu kembali ke istana, Dinda. Tidak, Kakang. Aku tidak peduli. Aku ingin menemanimu. Iya, Dinda. Tapi di hutan ini, musuh akan datang sewaktu-waktu. Tanpa diduga, Dinda. Dan aku takut terjadi sesuatu pada dirimu. Tapi, Kakang, kalau aku kembali ke istana, aku justru akan lebih cemas memikirkanmu sendirian di sini. Dinda, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan bisa menjaga diriku sendiri. Dan tolong, ikuti saranku, Dinda. Dan kamu harus yakin, orang-orang di Pajajaran akan bisa menjagamu dengan baik, Dinda. Dan kamu tidak perlu khawatir. Aku berjanji, aku akan datang ke Istana Pajajaran untuk menjemputmu, Dinda. Dan aku akan membuktikan kalau aku tidak bersalah. Percaya padaku, Dinda. Janji ya? Aku berjanji. Baiklah kalau begitu, Kakang. Ya sudah, kalau begitu, aku antar kamu sekarang. Mari, Dinda. Wahai segala kekuatan kegelapan, dari utara, selatan, barat, dan timur, serta semua kekuatan dari udara, tanah, dan air, datanglah. Datanglah segera, bergabunglah di alam kegelapan. Beri kekuatan pada Prabu Jebra Sentana. 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 Aku berhasil. Aku berhasil. Kekuatanku sudah kembali. Semakin banyak orang yang memuja, semakin kembali kekuatanku. Dan kekuatanku akan semakin sempurna. Dan kalau aku mendapatkan seorang anak dari keturunan bangsawan, kekuatan itu akan semakin sempurna. Yahua, ada apa Kisanak? Kenapa kalian tampak seperti ketakutan sangat seperti itu, eh? Tolong kami, Tuan. Kami dikejar-kejar oleh orang-orangnya Nyai Anarsi, Tuan. Kami dipaksa untuk memuja siluman, Tuan. Astagfirullahaladzim. Di mana mereka? Di sana, Tuan. Calue, kita ke sana. Gawat. Orang-orang asing itu sudah mau menuju ke tempat persembahan. Ayo kita laporkan kepada Nyai Anarsi. Ya, benar. Sebelum mereka datang, lebih baik kita pergi dari sini. Ayo. Beri kekuatan pada Prabu Jebra Sentana. Maaf, Nyai. Orang-orang asing itu menuju kemari, Nyai. Kamu urus mereka. Baik, Nyai. Thank you.
kejar mereka. Saya beri kekuatan pada Prabu Jembrasetana. Maaf, Nyai. Orang-orang asing itu sangat hebat, Nyai. Hamba tidak kuat untuk melawannya, Nyai. Aku juga tahu kehebatan orang-orang asing itu. Terutama yang dipanggil Fathur Rahman. Aku tidak mungkin melawan mereka. Lebih baik aku lenyapkan tempat ini. Ini benar-benar aneh, Tuan. Aku yakin mereka menawan para warga di tempat ini, Tuan. Tapi kenapa tempat ini jadi hutan? Bukannya air terjun, Tuan. Rupanya mereka punya ilmu sihir, ya? Hingga pandangan kita tidak bisa punya tembus. Saudara-saudara sekalian, sebaiknya kita pulang dulu. Kita cari cara lain untuk mengetahui keberadaan mereka. Mari. Kalian menyerang. Aku harus berhati-hati. Seperti mereka sudah menyiapkan jebakan. Alhamdulillah. Aku yakin. Mereka masih berada di sekitar sini. Aku harus berhati-hati. Lapor, Ki. Senopati Wisnu Aji berhasil lolos dari jebakan. Dan dia bergerak menuju ke sini. Kurang ajar! Bagaimana bisa? Jangan sampai orang itu menemukan markas kita ini. Kalau sampai dia menemukannya, Nyai Anasi pasti akan marah besar. Dan kita pasti akan celaka. Lalu apa yang harus kita lakukan, Ki? Kita harus bisa memancing orang itu menjauhi hutan ini. Ayo kita pergi. Ternyata mereka masih memata-mataiku. Hanya mereka hanya memancing untuk keluar dari hutan ini.